Halo guys, balik lagi sama gue di channel Tony Kusworo Tutorial. Video kali ini gue akan berikan 3 cara menyamakan ukuran video ataupun frame size yang berbeda-beda di Adobe Premiere Pro 10 video sekaligus. Ketiga cara ini bisa kalian gunakan saat akan melakukan editing video dan video yang akan kita edit ukurannya itu tidak sama. Ada yang full screen, ada yang setengah layar, bahkan ada yang lebih kecil lagi. Oke, di video sebelumnya gue pernah upload cara menyamakan video dengan ukuran yang berbeda. Namun di video itu gue hanya memberikan contoh 2 video ya, dan dengan hanya menggunakan 1 cara. Tapi di video kali ini gue akan kasih lebih buat kalian, yaitu 3 cara. Oke, kita langsung saja masuk ke cara yang pertama. Simak videonya berikut ini. Baik. Di sini sudah gua siapkan 10 video dengan ukuran yang berbeda-beda yang akan kita samakan ukurannya atau frame size-nya. Sebelum itu, kita lihat dulu videonya. Ya, bisa kalian lihat ukuran videonya tidak sama rata, ada yang besar dan ada yang kecil. Oke, kita lanjut. Di video yang pertama ini, ukurannya full screen. Sedangkan di video yang kedua, terlihat lebih kecil. Kita akan menyamakan video kedua ini agar ukurannya sama dengan video yang pertama. Klik pada video yang kedua, lalu kita ke effect control. Kita atur scale-nya. Sesuaikan dengan besarnya layar seperti pada video pertama tadi. Selanjutnya, kita lakukan hal yang sama ke semua video yang akan kita sesuaikan ukurannya. Ya, cara yang pertama ini bisa kalian lakukan untuk menyamakan ukuran video, tapi kalau videonya hanya 2 atau 3, mungkin tidak masalah. Tapi kalau videonya 10 atau lebih, tentunya cara ini kurang efektif sebab akan memakan waktu alias kurang praktis. Oke, kita lanjut ke cara yang kedua. Ini ukuran video yang pertama, dan ini yang kedua. Lanjut klik pada video yang akan kita sesuaikan ukurannya. Lalu double klik pada video yang ada di layar. Di sisi-sisi video, terdapat garis ukur yang bisa kita atur-atur menurut keinginan kita. Letakkan kursor pada garis, dan tarik sesuaikan besarnya dengan ukuran layar. Sekarang, ukuran videonya sudah sama dengan video yang pertama. Ya, kelemahan di cara yang kedua ini sama dengan cara yang pertama tadi. Yaitu kita akan butuh waktu
untuk satu persatu mengubah ukurannya sehingga cukup memakan waktu apabila terdapat 10 video atau lebih. Terus cara praktisnya gimana, Bang? Biar 10 video itu bisa langsung kita samakan videonya dengan satu kali klik. Oke, ini dia cara pamungkasnya ya, yaitu cara yang ketiga. Simak videonya berikut ini. Oke, kita preview lagi semua video agar kalian bisa melihat kembali ukuran videonya yang berbeda-beda ini. Caranya, langsung aja kita blok semua video di timeline dengan menahan Ctrl plus A. Jika video sudah terblok semua seperti ini, kita klik kanan. Kemudian pilih Scale to Frame Size. Oke, secara otomatis semua video akan sama ukurannya. Kita lihat hasilnya. Nah, gimana guys? Ternyata mudah bukan cara menyamakan ukuran video yang berbeda-beda, bahkan 10 video sekaligus atau bahkan lebih sampai 50 video. Oke, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi apabila gua upload video terbaru. Jangan lupa juga tonton banyak video tutorial lainnya di channel ini, khusus Hover Editing Adobe Premiere Pro. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.